Ketika moms hamil muda, kehamilan moms masih sangat rapuh dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal hubungan intim. Seiring dengan perut yang semakin membesar, beberapa posisi yang bisa digunakan mungkin tidak lagi nyaman atau aman. Namun, masih ada beberapa posisi yang aman dan nyaman untuk dilakukan selama hamil muda. Yuk simak 8 posisi yang aman saat berhubungan intim selama hamil muda. Satu, posisi spooning. Posisi spooning adalah posisi di mana moms dan dads berbaring membelakangi satu sama lain. Posisi ini sangat nyaman dan cocok untuk kehamilan muda karena tidak memberikan tekanan pada perut dan tidak memerlukan gerakan yang terlalu aktif. 2. Woman on top. Posisi woman on top adalah posisi di mana moms berada di atas dads. Posisi ini sangat cocok untuk moms yang hamil muda karena memberikan seluruh kontrol pada moms sehingga moms bisa menyesuaikan ritme hubungan intim sesuai kenyamanan moms. Selain itu, posisi ini juga tidak memberikan tekanan pada perut. 3. Posisi standing up. Posisi ini mengharuskan moms menghadap dinding atau permukaan lainnya. Kemudian letakkan kedua tangan di dinding dengan posisi lebih tinggi dari kepala. Pastikan kaki moms terbuka lebar. Setelah itu, dads akan melakukan penetrasi dari belakang sama seperti halnya posisi doggy style. Posisi berhubungan saat hamil muda ini membuat moms terbebas dari tekanan. 4. Posisi side by side. Posisi ini menjaga badan dads tidak menindih perut moms. Moms dan dads bisa berbaring bersebelahan dan tubuh moms berbentuk huruf V. Posisi ini memungkinkan moms yang hamil merasa nyaman dan santai. 5. Doggy style. Posisi doggy style bisa dilakukan dengan beberapa penyesuaian untuk membuatnya aman selama hamil muda. Moms dapat menempatkan bantal di bawah perut untuk menghindari tekanan pada perut. Selain itu, dads juga mengurangi gerakan yang terlalu aktif dan fokus pada penetrasi yang lembut. 6. Reverse cowgirl. Seperti halnya woman on top, posisi ini mengharuskan moms berada di atas tubuh dads yang berbaring. Namun, posisi moms harus membelakangi dads. Posisi ini tentu menguntungkan moms seperti selayaknya posisi woman on top. 7. Butterfly. Posisi butterfly adalah posisi di mana moms dan dads duduk bersimpuh di depan satu sama lain. Selain itu, untuk moms yang hamil muda, posisi ini bisa membuat moms dan dads saling menatap sehingga hubungan akan semakin erat. 8. Posisi duduk. Posisi duduk bisa moms lakukan dengan bantuan kursi. Dads bisa duduk di kursi kemudian moms duduk di atas pahanya sambil berhadapan. Posisi ini adalah posisi yang paling mudah dilakukan saat moms hamil muda. Nah, itulah 8 posisi hubungan intim yang aman saat hamil muda. Semoga bermanfaat ya moms.